Pasukan Satuan Kodim 0432 Pangkal Selatan dan Batalion Infanteri 147 Kesatria Garuda Jaya siap dimulai. Lanjutkan. Lapor upacara peresmian satuan Kodim 0432 Pangkal Selatan dan Batalion Infanteri 147 Kesatria Garuda Jaya siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pembacaan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat mengesahkan penataan dan pembentukan satuan di Kodam 2 Sriwijaya. Pembentukan Yonim 147 Kesatria Garuda Jaya, Korem 045 Garuda Jaya, Kodam 2 Sriwijaya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Desember 2022, pukul 8.50 menit waktu Indonesia Barat, Kodim 0432 Bangka Selatan dan Batalion Infanteri 147 Kesatria Garuda Jaya saya nyatakan diresmikan. Pada Tunggul Batalion Infanteri 147 Kesatria Garuda Jaya, hormat senjata. Sebagai satuan yang baru terbentuk, tentunya akan menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik personel maupun material. Saya berharap hal ini tidak dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan tugas secara optimal. Sebaliknya, jadikan hambatan dan kendala itu menjadi sebuah peluang dan tantangan untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan kreativitas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan secara optimal. Pada Tunggul Batalion Infanteri 147 Kesatria Garuda Jaya, hormat senjata. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Pada Inspektur Upacara,
hormat, tenggara! Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan.